tersangka ya? Iya. Gak kaget sih, kan karena kemarin aku udah baca di berbagai portal online juga sama statement-statement dia di berbagai media TV sama YouTube ya. Kan dia juga udah kasih info kalau aku juga bakal tersangka, jadi gak kaget sih. Itu udah terima surat dari Polda? Iya, aku terima surat dari Polda itu kemarin sore. Kemarin sore jam 4. Tapi kan aku nonton Gensu kan udah dari 2 minggu lalu ya. Jadi sebenarnya nggak kaget. Saya nambahkan soal itu. Jadi kita mau bilang bahwa saudara Deni Sumargo itu orang hebat. Kenapa? Karena peramal siapapun di Republik ini nggak ada yang sehebat beliau. Tanggal 10 Februari dia sudah ngomong. Kami catat, kami punya buktinya ya. Pertama dikatakan bahwa dikit lagi tersangka nih. Ya. Itu tanggal 10 Februari. Kemudian dia bilang lagi selidikit lagi tersangka, proses pidana pasti jalan terus walaupun ada gugatan perdata. Itu juga disampaikan tanggal 10 Februari. Nah, padahal gelar perkara di Polda Metro Jaya itu baru dilaksanakan tanggal 14 Februari. Ya. Tanggal 14 Februari baru gelar perkara. Tapi 4 hari sebelumnya saudara Deni Sumargo itu sudah tahu kalau dikit lagi tersangka ini orang dan proses pidana pasti lanjut. Saya curiga nih, jangan-jangan saudara Deni Sumargo itu memang penyidik, gitu kan? Itu kecurigaan saya yang pertama. Kemudian berikutnya soal surat pemberitahuan. Kami sempat melayangkan surat pemberitahuan ke penyidik, ya. Pemberitahuan ya, kami memberitahukan bahwa saat ini sedang berlangsung proses perdata, gugatan perdata, yang objeknya sama seperti yang saat ini diperiksa di kepolisian. Oke, sehingga secara normatif kami pikir memang harus dipertanggungkan dulu proses pidananya. Itu isi surat pemberitahuan kami. Dan itu tertutup, hanya kami tunjukkan kepada Direktur Kriminal Umum, kemudian cek untuk penyidik dan seterusnya. Tidak ada satupun tembusan yang kami layangkan ke Deni Sumargo. Oke, itu pertama ya. Lucunya adalah tanggal 10 Februari, statement dia di media, silahkan dicek ya. Kok dia tahu ada surat itu? Pertanyaan saya, tahu dari mana? Karena kita tidak pernah ngasih tahu dia. Nah, ini silahkan publik menilai. Maka lagi-lagi saya katakan bahwa saudara Deni Sumargo adalah orang yang hebat. Ya. Dia mengalahkan semua peramal yang ada di Republik ini. Nggak ada yang bisa menandingi dia. Tanggal 14 Februari penetapan tersangka, gelar perkara, tanggal 10-nya dia udah tahu. Gitu kan? Ini kalau bukan orang hebat ini nggak mungkin. Bang, surat pemberitahuan itu surat pemberitahuan tentang terkait apa bang? Ya kami memberitahukan bahwa saat ini tanggal 27 Januari itu kami masukkan pendaftaran gugatan perdata dan prestasi di Pengadilan Jakarta Barat. Setelah kami masukkan gugatan, kami layangkan surat pemberitahuan itu ke pihak penyidik, ke direktur, ke penyidik yang lapangan. Surat itu hanya untuk penyidik, gitu loh. Jadi tidak ditujukan untuk Deni Sumargo. Tahu dari mana nih orang, gitu loh. Itu pertanyaan saya. Ya kan, silahkan kalau memang punya kesempatan Pak Deni, tolong dijawab. Bapak tahu dari mana? Gitu. Ya makanya tadi kalau ditanya gimana rasanya tersangka ya, nggak kaget. Karena kan dia udah publish, jadi saya udah nonton. Okay. Ini melihatnya kayak melangkahi kewenangan penyidik secara langsung ya berarti. Enggak, itu kita nggak mau sampai ke situ lah. Yang jelas kita cuma bilang dia tahu lebih dulu. Dan dia itu orang hebat. Soal kesimpulannya kayak gimana ya, kita nggak menyimpulkan apa-apa. Kita cuma ucapkan selamat kepada Pak Deni Sumargo. Cita-citanya sudah tercapai. Selamat, Pak. Terima kasih.